Alhamdulillah Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa halun uqdata min lisan yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illallah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Pengerusi Surau Utama Hospital Pulau Pinang, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai surau, para asatiza, ahli ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang sekalian, alhamdulillah puji syukur kita panjatkan. Ada anak-anak, adik-adik, anak-anak Allah SWT, adik-adik, qasidah. Qasidah apa? Saudara Mustafa, alamak sahlan. Dan semua yang hadir pada malam ini, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Kita nak masuk tahun baru. Bila nak, tiap kali nak masuk tahun baru ni, dia ada azam, azam. Kita ni sebenarnya kita duduk bergerak. Kita bergerak, 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 bergerak daripada satu posisi kepada satu posisi, dan kita tak akan berhenti daripada berhijrah. Nah, hijrahlah. Hijrah daripada tahun-tahun yang sebelum nak pergi tahun depan, daripada sari pergi sari yang berikutnya. Hijrah tu, hijrah, hijrah, hijrah. Penghijrahan ini akan berhenti bila kita masuk dalam syurga Allah SWT. Katalah amin. Amin pun tak mahu ni masuk syurga ni. Kata, dengar kita masuk syurga ni, amin selalu. Nah, kita semua nak masuk syurga. Jadi salam ala Muhammad. Maka daripada satu posisi nak pergi satu posisi, kita kena berubah. Kita kena berubah. Daripada dunia nak pergi akhirat, kena berubah. Daripada sari pergi sari, nak kena berubah. Sampai Imam Ghazali sebut, kalau orang tu hari ni sama macam kemarin, dia ni rugi. Kalau hari ni lebih teruk pada kemarin, ni celaka. Kalau hari ini lebih baik pada kemarin, ni beruntung. Imam Ghazali bagi gambaran kat kita, cerita bukan cerita setahun, cerita hari. Hari ya. Maksud dalam tempoh sehari tu pun kita kena ada perubahan dalam hidup kita. Tetapi muslimat tuan-tuan kena ingat, bila kita nak berubah, dia takkan jadi berubah kalau kita tak ada satu benda nama muhasabah. Tuan-tuan nak buat bisnes ke? Tuan-tuan nak buat apa ke? Kita buat program ke? Nak bagi program yang main, yang nak main kali, yang main nak buat lagi satu program yang akan datang, nak bagi program yang akan datang tu jadi lebih baik, mesti buat muhasabah. Bahasa dia panggil postmortem, bahasa kita ni. Orang Pulau Pinang. Nah, kita buat postmortem. Nak buat postmortem apa? Benda dah lepas dah. Dah yang kedepannya. Lepas-lepas lah, habis-habislah. Nak buat lagu mana dah. Benda dah jadi. Yang kedepan kita nak postmortem lagu mana? Panggil mesyuarat-mesyuarat, tengok tang mana kelemahan pun, kita buat lagi cantik daripada yang sebelum. Niaga pun sama. Nak bagi meniaga lagi maju, panggil apa mah? Muhasabah. Bincang. Akhirnya dapat satu conclusion. Oh, yang ni kelemahan panggil apa mah? Bisnes bagi lebih maju. Sama juga dengan urusan ibadat kita kepada Allah. Kena ada muhasabah. Rangkuman daripada nak main muhasabah tu, dia mesti ada tiga ciri ni. Tiga ciri ni. Nombor satu, saya agak banyak kan. Sembang kita agak ni. Dia panggil ni jam saya, dia cakap kan saya. Dia heran dia cakap apa lah. dia berasa macam kita tanya dia apa-apa, dia nak jawab kan. Ni semua pun dia bercakap. Nabi sebut tau, akhir zaman muslimat, saya lah ni duk rakam dia punya tajuk dia riwayat akhir zaman. Tengok-tengok tak? Bukan buat ni, tak tengok TV ni orang.
Tiap hari Jumaat, hari ni lah, 7:30 hari ni. Hari ni tak ada lah pasal dia buat program baca Yasin apa negara punya kan. Tiap hari Jumaat, 7:30 malam, ada riwayat akhir zaman. Ulangan dia esok boleh tengok hari Sabtu, pukul 5 petang. Cerita. Tuan-tuan tahu tak, antara benda yang Nabi sebut, tanda nak berlaku akhir zaman ni, tali kasut cakap dengan tuannya. Kenapa tali kasut cakap dengan tuannya? Lain ya kita. Berapa langkah hari ni berjalan, tahu tak? Tahu. Dia dah ada kat handphone. Berapa step hari ni? Berapa step? 10,000 step, 5,000 step, 3,000 step. Beritahu kita. Berapa kalori dah burn, berapa kilometer dah berjalan. Ada macam kasut tu. Apa kita kata dia Nabi kita dulu para sahabat tak nak fikir macam mana tali kasut cakap dengan orang. Lepas tu Nabi sebut ni fakhdhai ni paha ni akan bagi tahu dekat dia apa yang berlaku dalam rumah dia waktu dia tak ada. Paha dia Nabi sebut dulu ni 1400 tahun dulu ni. Paha ni akan bagi tahu dekat dia apa yang berlaku dalam rumah dia waktu dia tak ada di rumah. Tuan-tuan fikir-fikir lagu mana? Tuan tahu tak ada satu benda? Okey, paha dalam bahasa Inggeris apa panggil apa? Duduk atas paha dia panggil apa? Lap. Betul kan? No, faham ke tak faham cakap ni? Cakap Jerman lah. Lap. Lap memang paha lah. Laptop. Beritahu, dia tengok CCTV yang ada kat rumah dia. Dia boleh tahu dia tengok. Kod lagu tu lah, kod gambaran dia lah. Nabi duk cerita. Benda-benda Nabi sebut-sebut sebut semua duk jadilah. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada saya nak cerita jam saya dah bercakap tadi. Baik. Dia mesti jadi tiga. Tuan-tuan nak jadi muhasabah yang sempurna. Nak jadi muhasabah yang sempurna nak bawa tuan-tuan untuk jadi orang yang berubah. Dia tak tahu mudah azam. Tapi azam tak pernah duk jadi. Ada orang azam nak kurui. Bukan makin kurui, makin besar. Ha? Muslimat ni, ya Allah. Tiap-tiap tahun tuan ni nak kurih. 2 kilo je Ustaz, 2 kilo. Bukan kurang 2 kilo, tambah 2 kilo. Tiap-tiap tahun tambah 2 kilo. Tahun ni azam nak buat azam. Jangan apa-apa macam azam lah. Tapi kita jarang azam bab amalan. Jarang nak azam bab amalan. Tahun ni nak masuk, tahun ni nak qiyam mulai, tak mau tinggal walaupun 2 rakaat. Tahun ni, nak masuk tahun baru ni, tahun 2022 ni, nak azam tak mau tinggal mayang duha. Tahun 2022 ni, azam tak mau tinggal semayang berjemaah. Tiap-tiap waktu nak semayang jemaah. Kita ni, dalam bab ibadat ni, kalau tuan-tuan nak Allah bagi. Tuan-tuan nak Allah bagi. Tuan-tuan percaya lah cakap saya. Kalau tuan-tuan dua hajat teringin nak bangun tahajud, tuan-tuan tak payah kunci jam. Dia dijaga sendiri. Itulah Muslimat. Pasal apa? Pasal dia azam nak buat baik, Allah akan bagi dekat dia satu benda. Nama taufik. Allah mudah dia untuk buat baik. Saya pernah dulu, waktu bulan puasa tahun berapa saya tak ingat. Tiap-tiap bulan puasa, saya duduk cadang kat orang, jangan tinggal main jemaah. Sebab pahala dia besar sangat. 1 × 27 × ganda × 70 × ganda. Kanlah 1890 kali ganda semayang satu semayangnya. Buat main jemaah 1890 kali ganda. Ha, macam semayang 5 tahun punya semayang. Boleh kan? Saya pun duk cadang kat orang, jangan tinggal main jemaah, jangan satu waktu pun jangan tinggal main jemaah bulan Ramadan. Cerita hari tu saya letih sangat tertidur. Sampai asap. Lepas main zuhur tu letih, tidur. Jaga-jaga, habis dah orang main asap. Allah fresh kita. Kita kempen orang, kita tak mau tinggal. Ya? Turun juga dekat surau. Turun-turun juga dekat surau, tengok-tengok orang dah habis main lah. Allah, kita kecewa. Banyak tengok orang baca Quran apa semua. Tak apalah, kita pun angkat takbir. Allahu Akbar. Duk tak apa lama, saya ada orang main belakang saya. Allahu Akbar, ambil sejadi imam.
Tuan-tuan yakinlah. Kalau tuan-tuan nak buat, Allah akan bagi. Nah, saya simak dalam bab ibadat ni. Tapi azam. Simak azam. Tahun ni yang mana tak pakai stokin lagi. Ha, tahun ni nak bajak-bajak pakai stokin. Yang mana tak pakai sarung lengan lagi. Ha, tahun ni nak pakai sarung lengan. Yang mana yang duk pakai tudung singkat lagi. Ha, tahun ni nak bagi tudung, bagi labuh sikit, tutup dada. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Nah, tutup bau apa sebagainya. Yang lagi macam-macam lah. Salih Allah S.W.T. Muhammad. Azam-azam kita. Azam-azam kebaikan nak buat. Tapi nak bagi capai, tiga benda. Nombor satu, muraqabah. Kena didik diri bagi ada satu benda nama muraqabah. Apa maksud muraqabah? Nabi sebut dalam sebuah hadis tentang ihsan. Bila malaikat Jibril main, tanya, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata Nabi SAW, Muhammad, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Kamu ibadat pada Allah seperti mana kamu nampak Allah. Tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah duduk tengok kamu. Ha, tu. Ni dua sifat ihsan dia panggil. Dua peringkat ihsan dalam ibadat. Satu, kamu buat ibadat macam kamu nampak Allah. Nama dia musyahadah. Peringkat bawah sikit daripada musyahadah ni, kalau kamu tak boleh nak bayang, tak boleh nak nampak Allah dalam ibadat kamu, maka paling paling tidak main peringkat nombor dua, nama muraqabah. Apa dia? Kamu berasa Allah duduk tengok kamu. Nombor satu, tuan-tuan nak bagi azam tuan-tuan menjadi, selepas daripada kita bermuhasabah, tuan-tuan kena ada sifat ni, nama dia muraqabah. Tak boleh nak buat maksiat, orang nampak ke orang tak nampak ke, tak boleh. Pasal apa? Pasal Allah duk tengok. Kita selagi kita duk seorang-seorang, kita duk buat maksiat seorang-seorang, waktu orang tak nampak, kita tak ada lagi sifat ni. Berasa Allah duk tengok kita. Bukan sekadar dalam ibadat, dalam semua urusan kehidupannya. Nak ambil benda tak elok, tak boleh Allah duk tengok. Nak buat benda maksiat, tak boleh Allah duk perhati. Nak ambil benda salah, tak boleh Allah duk nampak. Nak tengok benda ni, nak tengok benda yang duk kat dalam handphone ni, tak boleh Allah duk perhati. Muraqabah. Ada sifat muraqabah, tuan-tuan boleh berubah. Kalau tak ada lagi, perubahan kita tahun ni kena masuk dalam diri kita sifat muraqabah. Bagi berasa, bagi berasa. Semayang, Allahu Akbar. Ih, pakai ya Allah, subhanallah, salih asyamat. Ketayak tak pakai, tak apa lagi lah. Tak apa lah. Nah, salih asyamat. Nah, dah pakai ketayak, pakai. Pakai serban, pakailah. Saya tak pakai Ustaz. Wah, tak pakai nampak pun. Yang salih semamat. Nah, salih semamat. Ni bukan sekat ketayak tak pakai, mayang baju pun tak pakai. Ni. Yang senyum macam tu dia lah duk buat tu. Main majlis pakai lah baju, mayang di rumah. Gulung ke macam ni. Saya tutup pusat lah kata. Kita yang ada sifat muraqabah ni, Allah duk perhati ni. Dia nak pakai baju apa, dia semayang pun dia fikir, ya Allah duk tengok aku pakai baju apa. Aku nak mengadap lagu mana, elok tak elok, bersih tak bersih. Salih Allah Syaman. Pasal apa? Allah tengok dia ni. Ni Allah duk perhati ni apa dia buat ni. Allahumma salih Allah Sayyidina Muhammad. Allahumma salih Allah Sayyidina. Faham tak ni? So dalam selesaikan urusan ibadat, kena ada muraqabah. Dalam urusan kehidupan, kena ada muraqabah. Nombor dua, Sallallahu Alaihi Muhammad. Nak berubah, nak pastikan kita boleh berubah, nak jadi lebih baik daripada sebelum dia, kena ada satu sifat lagi. Nama dia mujahadah.
Mujahadah. Mujahadah ni maksud apa? Lawan. Lawan. Lawan apa? Lawan musuh-musuh kita. Nombor satu musuh kita siapa? Syaitan. Syaitan. Syaitan ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dia bukan boleh pegang tangan kita pergi buat benda-benda. Dia pegang tangan kita pergi curi. Ada dia buat. Dia pegang tangan kita pergi buat maksiat. Dia pegang kaki kita tolak kita. Syaitan bisik. Bisik. Jom boleh lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Syaitan. Dan dia pergi ke orang syaitan ni dia bukan level sama. Dia ada level general. Dia ada level saya tak tahu lagi ranking-ranking dia. Ya apa? Level askar lah. Tahu pergi kita. Main sampai prebet lah paling bawah kali ya. Agak kita ni yang main kat kita ni prebet lah. Dia main tak? Jom, jom, jom lalu. Macam ni tak nak bincang, jom jalan. Saya jumpa tu. Ada orang besar, hebat, ibadat. Dia main cara orang ibadat. Orang cara tak reti, cara tak reti. Nabi sebut apa? Nabi sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang antara tanda kiamat. Dengar Nabi sebut. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tak akan berlakunya kiamat, kata Nabi SAW, sehingga kamu saksikan benda ni, dua kelompok ni. Orang beribadat sedangkan dia dalam kejahilan. Dia buat ibadat, dia rajin ibadat tapi jahil. Jahil. Yang kedua, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, seorang qari, qari ataupun orang yang mahir dengan bacaan Al-Quran dan dia faham Al-Quran, kata ulama mufassir, kata ini ulama alim, alim, orang alim. Dia reti, dia tahu hukum hakam dalam agama, dia tahu. Tetapi dia fasik. Akhir zaman. Dia ahli ibadat, ibadat sakan. Nak dekatkan diri kepada Allah. Nak kenai Allah. Nak tahu, nak berdiri dia. Nak tahajud dia, nak qiyamulail dia, nak bertasbih, bertahmid, nak berzikir, nak buat segala ibadat. Tapi jahil. Tak tahu. Peranan siapa ni? Syaitan. Boleh lah, tangan ni pun dahsyat dah ni. Hang duduk ibadat lagu ni pun kemas sangat dah. Depa tu langsung tak reti. Tadi ada seorang mesej kat saya. Bukan mesej, dia mesej dekat dalam apa ini, Instagram saya tanya soalan. Dia kata, dia nak kahwin tak apa lama ni. Tiba-tiba bakal suami dia tu pi ikut, pi berbaiah dengan satu seorang pi ikut ni. Dan semenjak daripada tu, dia beritahu dekat girlfriend ataupun dekat tunang dia ni, dia pun kena ikut sekali, sebab kalau dia tak ikut ni, semua yang tak duduk dalam kelompok mereka adalah orang-orang yang musyrik. Orang-orang sesat, orang-orang yang syirik pada Allah. Semua ni, semua yang selamat, yang tak syirik, kelompok dia ada. Kalau nak teruskan perkahwinan ni, dia pun kena masuk sekali dalam grup. Dan ni yang duduk usaha ni apa ni? Ni nak jadi orang yang dekat dengan Allah. Tapi duduk dalam kejahilan. Tak tahu. Tak belajar. Nak buat kerja agama ni. Tapi fardhu ain tak mau belajar. Benda paling asas sekali. Tak mau belajar. Sembahyang pun tunggal langgang ni. Tak apa. Kita kena buat kerja agama ni. Hampa tu yang tak reti. Dia kata kita pula. Kita ni belajar isi je. Hampa duduk mengaji tu semua kulit-kulit belakang. Dia kata begitu. Hati-hati. Syaitan pi kat dia apa? Syaitan pi pula yang kat seorang lagi ni. Orang yang reti pula ni. Hang tu reti dah. Salih Muhammad. Hang duk bagi tahu dah, depa dah buat dah.
Cukup dah. Hang dah dapat dah manfaat dia. Hang terus buat. Sampai ke tahap akhirnya yang fardu pun dia tinggal. Tazat dalam kereta saya duduk tengok satu video. Saya dah risau dah. Salihullah saya Muhammad. Pasal kes cuci cuci kuil tu lah. Nah, mari sebut dah. Tapi hari ni nak kena sebut lagi pasal dengar poin baru. Guna alasan pergi cuci kuil orang tu, cuci usap apa ni rumah ibadat orang tu pasal kita duduk dalam darurat. Dan mengkiaskan pula, dikiaskan pula tu, Islam ni kalau sampai tahap darurat, kita makan daging babi pun boleh. Makan daging babi pun boleh. Salih Allah Muhammad. Memang sungguh, kalau sampai tahap darurat yang boleh menghilangkan nyawa orang, sungguh makan babi pun boleh. Tapi takat, makan takat tapi perut ni yang mati je. Makan-makan sedap pula. Cicah tumbuk-tumbuk, ayam asam sedap. Tak boleh lah. Salih Allah Muhammad. Tapi patut tak nak kias, nak guna alasan tu sampai ke tahap kita kena pi, kita boleh pi cuci pusat ibadat ataupun rumah ibadat orang lain. Berapa ramai orang mati kalau kita tak pi cuci? Macam marah saya nampak. Tak setuju dengan saya. Saya bagi satu bidalan mudah ya tuan-tuan. Mudah ya tuan-tuan faham. Katalah kat tepi surau kita ni ada satu kilang arak. Binilah. Tuan-tuan bayang sendirilah kata ada sebiji kat tepi tu. Tiba-tiba banjir sini sekali dengan kilang arak tu sekali bertelam. Waktu kita duk main cuci-cuci masjid kita ni, geng-geng pekerja-pekerja dia pun mai tolong sekali. Kita kata, oi kami nak tolong sekali cuci boleh tak? Mai kita boleh. Dia buka tolong cuci bersih semua-semua clear. Habis-habis tu, kita, dia pula kita pergi cuci kat kilang arak dia waktu tu. Tuan-tuan rasa tuan gamak nak pergi tak? Yang berjawab si, apa siapa yang buka stres macam marah kat saya ni? Dah rasa-rasa lah, ikhlas jawab nak pergi dah. Pergi tolong cuci botol dia pun yang tenggelam tu, cuci botol tu, sekejap dia pun nak buah arak kat dalam tu. Pergi cuci tangki dia pun tu, tangki tempat dia pun duduk takung arak tu, pergi cuci. Nanti sekejap dia pun nak ambil ayam tu, dia pun nak buah kat dalam botol. Sekejap pakat-pakat pergi minum pula. Tuan-tuan rasa tuan-tuan gamak ni. Botol yang tuan-tuan cuci ni, cuci ni, cuci botol-botol arak ni. Pergi cuci, pergi cuci, pergi cuci. Sagi pergi buah ayak tu. Sagi esok ni, yang duduk dekat kedai botol arak yang orang duduk pergi beli tu, tu yang tu botol tu kita basuh tu. Faham tak soalan saya tu? Gamak lah. Tiga orang je kulit ni. Kalau kita pergi bersih, kita tolong bantu. Kemudian dia pergi minum atas yang kita duduk bersih, kita duduk tolong tu. Agak-agak kita dapat saham dia lah. Ada seorang ni. Dalam kitab cerita. Satu hari, dia pun jumpa seorang pakcik tua. Pakcik tua. Orang pukul-pukul jenazah dia. Dia matilah, duduk tengah pekat ni. Orang kampung mai pukul, pumpang, pukul, katok dia apa semua sampai lembek. Jenazah dia sampai lembek, lunyai. Lepas tu raja lalu. Raja kata, ni pasal apa buat macam ni? Ni siapa ni? Nama dia ni sekian. Dia ni orang Islam ke? Dia orang Islam. Pasal apa hampa buat dia macam ni? Dia ni orang teruk, wahai Sultan. Dia ni orang teruk, layak kami buat dia macam ni. Pasal apa? Sultan tahu tak? Malam-malam, tuanku tahu tak? Malam-malam, dia keluar, tuanku, dia keluar pi dekat tempat-tempat pelacur. Ni orang tua ni. Dia masuk rumah pelacur ni, dia masuk rumah pelacur ni, kami nampak sampai malam-malam. Berapa rumah pelacur dia pi? Ni orang tua ni. Kami duk nampak. Tak cukup dengan tu, wahai tuanku. Siang-siang pula dia pi kedai-kedai arak tu. Dia beli arak, kami nampak dia bawa berbotol-botol arak dia keluar. Ni orang tua ni. Tu yang kami buat dia macam ni. Lalu Sultan kata apa? Jangan buat macam tu. Itu wahai dia dengan Allah. Dia orang Islam. Mari kita uruskan jenazah dia. Dan raja suruh dia pun terpaksa lah. Ambil lah, bawa balik. Bawa balik-balik sampai-sampai ke rumah isteri dia kata apa? Pasal apa ni? Pasal apa? Isteri dia tak tahu kata dia mati. Pasal apa ni? Ya Allah, ya Allah. Aku duduk kata dah. Saya duduk kata dah. Sultan kata. Sultan. Pasal apa ni?
Saya duk kata dah tuanku, saya duk kata dah jangan duk buat tu, malam-malam duk pi tempat pelacur, malam-malam siang-siang duk pi kedai arak. Saya duk pesan dah jangan duk buat macam tu, dia buat juga. Lepas tu dia kata dekat saya, dia beritahu dekat saya, tak apa nanti kalau aku mati, raja dan seluruh rakyat akan mai sembahyang jenazah aku. Dia kata, salli ala sayyidina Muhammad. Pasal apa yang dia pi tempat pelacur tu? Tuanku, dia dapat duit, dia pergi cari rezeki, dia pergi kerja. Dia dapat duit malam-malam, dia pergi dekat pelacur-pelacur tu, dia bagi duit. Dah ambil duit upah hang siap-siap, malam ni hang jangan melacur. Dia pergi ke ni pula, hang jangan melacur, hang ambil upah ni siap-siap, ambil upah ni. Tu yang dia duk buat, dia tak mau orang melacur. Dia harap orang tu tak melacur dan dia dapat pahala menghalang orang daripada melakukan kemaksiatan. Tu yang siang-siang pergi kedai arak, tuanku dia pergi kedai arak dengan duit yang dia ada, dia beli botol-botol arak tu, dia pergi tuang arak tu dekat dalam sungai, dia pergi tuang habis supaya tak ada orang minum arak pada hari tu. Satu botol arak, kalau dia dapat beli, dia berjaya menyelamatkan seorang daripada minum arak, tuanku. Boleh faham tak? Saya nak tanya lagi sekali, tuan-tuan sanggup tak pergi kedai arak? Tuan-tuan pergi tolong cuci botol dia, tolong bersih lantai dia, tolong supaya nanti ada orang boleh tolong beli arak tu. Gamak tak ni? Tahu tak ada satu benda yang lagi besar lagi daripada orang minum arak? Tahu apa dia? Syirik pada Allah. Syirik pada Allah. Kalau tak orang minum arak pun tuan-tuan tak gamak. Tuan-tuan agak, tuan-tuan gamak dah nak pergi cuci berhala tu supaya nanti orang boleh pergi ramai-ramai dengan usaha yang kita buat tu, mereka boleh pergi sembah pula Tuhan tu dan mereka syirik pada Allah. Faham tak soalan saya? Kita jawab sendiri lah. Tapi 2-3 hari duduk bergaduh bab tu, sedih kita. Sungguh Allah suruh kita ni dengan orang siapa-siapa, dengan siapa-siapa sekalipun buat baik, buat baik, tunjuk kebaikan kita, tunjuk buat baik. Sungguh sallallahu alaihi wasallam. Tapi Islam ni ada batas dia. Ada batas dia. Ada bahagian kita tak boleh pi, tak boleh cross. Tak boleh. Dan saya yakin kalau kita kata kita minta maaf kami tak boleh buat tahun ni, dia pun tak kata apa eh. Dia pun tak kata apa. Dan fahamkan depa pasal apa kita tak boleh buat ni. Saya yakin mereka akan hormat kat kita. Betul kan? Sampai guna perkataan dalil Al-Quran. Dalil dia ialah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Dia guna dalil tu la haula wa la quwwata illa billah. Allah sebut bertolong-tolonglah atas perkara kebaikan dan takwa, Allah sebut tu. Tak mana nak kait perkataan bertolong-tolong atas kebaikan dan takwa tu dengan pi basuh berhala orang ni. Assalamualaikum. Okey. Dah habis pi berlagu mana apa tu. Nak cerita. Mai satu hak ni akhirnya masing-masing pekat duk buat ibadat dalam keadaan dia jahil. Dan orang reti pula mula melakukan kefasikan. Sama macam. Tuan-tuan, ni waktu dia kita kena mujahadah. Sebab akhir zaman, orang yang nak berpegang dengan agama ni macam pegang bara api. Nak pegang agama ni macam pegang bara api. Sakit ni. Melepuh tangan ni. Tu cara nak pegang agama di akhir zaman. Benda yang duduk sekeliling kita ni semua tak mengajak kita untuk kita berpegang dengan agama. Semua yang duduk seling kita ni nak jauhkan kita daripada agama. Yang tu itu. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan betul-betul. Waktu PKP hari tu, kita tak boleh pergi masjid. Betul kan? Tak pergi masjid. Tapi kita diperkenalkan dengan majlis ilmu secara online. Saya pun tak reti sebelum tu. Tapi start tu lepas tu, memang dah terror sangat lah. Memang duk buat live online lah. Salli Allah Syed Muhammad. Tuan-tuan, Salli Allah Syed Muhammad. Reti. Benda kebaikan berlambak depan mata.
TV dengan seleksi mat siaran, radio dengan siaran agama. Tuan-tuan tahu semenjak daripada hari itu, semenjak daripada PKP kedua, baca TV3 akan baca surah Yasin setiap hari sampai hari ini. Tuan-tuan tahu ataupun tak? Setiap hari. Daripada PKP pertama masuk di udara, masuk PKP, lepas PKP buka yang kedua tu, setiap hari baca surah Yasin sampai hari ini. Tahu tak? Pukul 6.30 pagi. TV Hijrah pun sama, pukul 7 pagi. Baca surah Yasin setiap hari sampai ke hari ini. Hari ini pun baca, saya pun baca sekali lagi. Tahu nak? Kalau tak tahu teruk lah. Sebab saya tengok komplain banyak. Yang baik tak mahu nak tengok. Yang baik buat dah. Sanya Allah Syed Muhammad. Malam ni buat sambutan tahun baru tak ada. Buat baca Yasin. Buat doa selamat. Sambut tahun baru. Bagus lah, alhamdulillah. Paling tidak itulah kesan daripada apa yang duk jadi. Hikmah. Ini lah. Kalau tidak konsert macam ni. Sanya Syed Muhammad. Tentang Sanya Syed Muhammad. Tapi kita kena ingat dalam kebaikan yang banyak duk main. Tentu ingat. Inilah first time dalam tempoh PKP kita dan anak-anak kita kenai satu benda nama Netflix. Yang apa benda kotak tak ada dalam tu. Mari tengok. Macam yang tengok. Saya abang ni. Yang duk bicara pula. Betul eh? Satu channel TV yang langsung tak ada tapisan. Mana tengok apa? Mari tengok. Anak-anak kita buka tiap-tiap hari tu kan? Awak dia nak tengok drama Melayu kat dalam tu? Nak tengok Tazkirah malam Jumaat dalam tu? Nak tengok Al-Kuliah? Anak kita buka nak tengok Tanyalah Ustaz ke pagi tu? Malam tu? Dekat situ? Tak ada. Tuan-tuan tengok dia search apa? Tengok. Allah. Salih Syed Muhammad. Takut. Takut tuan-tuan. Saya cakap tu terang. Bila saya tengok Netflix ada dekat TV rumah saya, jantung saya laju. Saya takut sebab saya tak tahu. Dan saya tak berani nak tekan yang atas nama tu, tak berani nak tekan dekat situ. Saya takut sekali saya nampak apa yang keluarga saya duduk tengok. Anak saya tengok. Saya tak berani. Sebab benda duduk mamat. Allahu Rabbi la hawla wa la quwwata illa billah. Ujian Allah bagi kat kita ni. Waktu ni. Salihlah Sayyidina Muhammad. Salihlah Sayyidina Muhammad. Dan waktu ni mujahadah kena kuat. Perang, lawan. Nombor satu, syaitan. Nombor dua, tahu lawan apa ni? Lawan hawa nafsu. Mujahadah, lawan hawa nafsu. Syaitan ajak kita buat dua benda. Nombor satu, ajak kita buat maksiat. Yang kedua, ajak kita tinggalkan kebaikan. Nafsu main peranan apa? Dua benda juga. Ajak kita buat maksiat. Yang kedua, tinggalkan kebaikan. Cara bisik beza. Syaitan bisik ke mana? Syaitan bisik. Syaitan nak tahu bisikan syaitan ni macam mana? Dia plan, dia rancang. Esok kita buat macam ni. Ni buat-buat terlupa macam ni. Dia cari macam ni. Dia plan kat kita. Tu bisik syaitan. Bisik nafsu ni macam mana nak kenal dia? Dia merengek. Jom lah, boleh lah. Lah, jom lah, ambil lah, ambil lah. Merengek, nak. Tu bisik nafsu. Nafsu dia duduk dalam kita. Syaitan dia duduk dengan kita. Salihlah Syaitan. Tuan-tuan, mujahadah lawan nafsu. Yang ketiga, mujahadah lawan apa tuan-tuan sekalian? Musuh, musuh. Musuh. Musuh daripada kalangan orang-orang kafir. Yang benci dengan Islam. Yang keempat, musuh siapa ni? Musuh daripada kalangan orang Islam sendiri yang fasik. Sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, batalilah. Nombor satu tadi apa? Muraqabah, nak dekatkan diri kita. Nak bagi duk rasa macam Allah duk tengok setiap kita. Nombor dua, nak kena mujahadah, mujahadah, mujahadah nak lawan, lawan segala musuh-musuh yang duk main ni. Subhanallah, selamat. Jihad. Syaitan dengan nafsu ni dia berperanan. Nombor satu sekali tuan-tuan. Nombor satu sekali.
dia tak mau kita ada ilmu. Sebab dia tahu dengan ilmu kita akan jadi baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah nak kebaikan kepada kamu, pada seorang tu, maka Allah akan faqihkan dia ni, fahamkan dia dengan agama. Salih semua. Kunci kepada keselamatan dunia akhirat, ilmu. Ilmu tak ada, wasap. Maka nombor satu sekali, syaitan akan halang. Syaitan dan nafsu halang kita daripada kita dapat ilmu. Dia tak bagi, dia tak mau, dia tak bagi. Ambo pilah poster banyak mana pun. Ambo pilah apa ni banner banyak mana pun. Ha, ajak pilah puluh-puluh kali pun. Syaitan bisik dia tak suruh pi. Ya kita lah malam ni kita ada ceramah 31 bulan Disember. Oh ni malam ni ada ceramah. Daripada kemarin lagi duk zikir ni, nak pi. Duk zikir tu. Syaitan kata tak usah duk pi lah. Malam ni cerita yang sempoi duk dalam TV. Ha, saya cemat. Baru ni saya pi dekat Kuala Lumpur. Pi saya cemat. Dekat KLCC. Ada program saya kat situ. Tengok pokok-pokok main ramai. Mana tu? Saya duk heran pasal apa ramai-ramai. Semua pekat pakai baju Spiderman. Budak-budak kecil main pakai baju Spiderman, orang tua main pakai baju Spiderman. Jelas sudah tu saya jumpa Spiderman seorang. Dia pakai baju Spiderman. Dia suruh buat macam tu. Kan, orang semua pakai nak ambil gambar lah. Oh, rupanya ada cerita Spiderman. Salih si Muhammad. Tengok ayah. Allah Salih si Muhammad. Saya pun suka cerita Spiderman, saya suka. Saya sendiri pun suka. Teringinlah nak tengok ni cerita betul-betul ni. Salih Alisa Muhammad. Cerita-cerita yang science fiction ni saya suka. Cerita merepek-merepek ni saya suka. Avengers semua saya tengok lah. Star Wars saya buat collection lah. Kat rumah saya mau macam-macam untuk Star Wars tu saya dibeli lah. Minat. Salih Alisa Muhammad. Tapi subhanallah saya buat tuan. Salih Alisa Muhammad. Tapi duk fikir lah. Ya Allah tak boleh pi. Tak boleh pi lah. Tak boleh pi lah. Kalau dia ajak kita pi lah. Abang-abang, makcik-makcik, pakcik-pakcik, anak kita. Mak juga kita pergi tengok wayang. Kita Spiderman. Ajak Tok sekali. Ajak Tok Wan, Tok sekali. Tok pun. Pergi lah tengok wayang. Cerita apa? Cerita Spiderman. Ya? Tok Wan pun. Tunggu Ustaz, ambil kotayak Ustaz. Puh, kotayak atas kepala. Tok pun pakai jubah, apa, tudung labuh apa semua pergi. Masuknya. Tau-tau dia terkejut sekali Spiderman terjun kalau gua. terkejut. Tok Wan mati. Mati. Ya, terkejut mati. Esok masuk surau abang. Seorang AJK surau utama masjid, surau utama hospital. Kan? Telah meninggal dunia dalam dalam panggung wayang ketika sedang menonton Spiderman. Esok masuk surau abang. Tuan agak orang kata apa bila baca surau abang? Ada dia kata apa? Ya Allah, hebatnya kematiannya, subhanallah. Inilah husnul khatimah. Faham tak faham lah? Kau orang kata apa? Tak ada tempat lain kau orang tua ni nak mati. Waktu ni tuan-tuan sungguh salih semat. Dia tak mau kita mengaji. Dia tak mau bagi kita mengaji. Dia akan pujuk kita supaya kita jangan mengaji. Nombor satu. Tapi kalau kita main mengaji juga, rongkul-rongkul lepas-lepas main juga. Ha, tak usah duk kacau aku. Ha, syaitan pergi duk jauh-jauh. Start motor bro, main juga. So, on the way nak main tu, syaitan duk lagi kat kusen belakang motor tu. Patah balik. Duk hujan pula ni. Macam mana? Oh, kena zekanak sedap ni waktu ni. Mereka duduk main bisik belakang ni. Duduk dendam sudah lah syaitan. Oh, dia main juga main duduk dalam majlis ilmu. Dia main duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan. Dia main kacau pula dalam majlis ilmu tu. Supaya dia keluar cepat-cepat dari majlis ilmu. Jangan duduk lama-lama. Dia cucuk tang pinggang kita lah. Dia cucuk tang lutut lah. Dia bergayuk tang bejik mata lah. Dia bergayuk penuh. Allah, Rabbi. Tak larat angkat mata. Ya Allah.
Allah syaitan. Ha ni. Mas dia tak tahan tuan-tuan sekalian. Dia tak tahan sangat. Dia buat pegang perut. Ambil capai selipar bro tu ni. Balik tu ni syaitan kata berjaya juga akhirnya. Kalau dia berjaya melalui dah ni, majlis ilmu ni sampai habis, dia dapat dah kelebihan-kelebihan tu. Tahu tak syaitan tak berhenti lagi. Dia buat apa pula? Dia halang orang tu dan berusaha untuk pastikan dia tak beramal dengan ilmu yang dia belajar. Dia lawan lagi. Tang ni banyak orang kena. Diorang ngaji berapa lama? Salih Alayhi Muhammad. Berapa banyak ilmu yang kita belajar tu? Betul lah. Salih Alayhi Muhammad. Ngaji berapa banyak ilmu yang kita beramal? Itu ada Salih Alayhi Muhammad. Seorang tok guru tu dia pergi mengajar. Nak murid dia ngaji. Hari ini kita akan belajar tentang kelebihan-kelebihan memelihara dan berbuat baik kepada anak anak yatim. Oh, dia pun catatlah tulis. Yang pertama, benda baru ni, ilmu baru belajar ni. Ilmu macam mana nak jaga anak yatim. Kelebihan berbuat baik dengan anak yatim. Tulis. Esok Tok Guru main lagi. Hari ini kita akan belajar, ya ilmu apa hari ini nak belajar apa. Kita akan belajar tentang kelebihan berbuat baik kepada anak yatim. Tajuk macam tajuk semalam ni. Oh, ustaz silap kot, tak apalah. Tak tulis dah lah, mari dah tulis lah. Puan-puan lukis lah kartun, lukis muka ustaz, serban dia. Siapa ada mat tapi tak, dia perangai-perangai budak-budak tapi ni. Ustaz dia mengajak dia lukis muka ustaz tu daripada ni sampai ke jubah pun. Lukis. Subhanallah. Dua esok lusa ustaz memang ajak lagi. Mengajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita dapat berjumpa lagi dan hari ini kita akan belajar satu perkara. Saya sebut yang namanya dia. Kelebihan dan kebaikan kita berbuat baik kepada anak yatim. Oh ya. Pelik dah ustaz ni. Tak reti ilmu lain negak tu, tak ilmu tu aja kot. Sebut. Mai hari keempat sama juga. Dia pun kata tak leh dia kena pergi beritahu kat ustaz. Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, hari tu hari pertama ustaz mai cerita yang tu, lepas tu kedua pun ustaz mai cerita yang tu, yang ketiga ustaz mai cerita yang tu. Sampai empat kali dah ustaz cerita benda yang sama noh. Ya tak? Ya, betul. Saya tahu saya bercakap benda yang sama empat hari dah. Kamu tanya dekat saya berapa kali saya duk ulang benda yang sama, tapi selama saya duk ulang benda yang sama, berapa orang dah yang pi tolong tu anak yatim yang duduk kat depan masjid tu? Maksudnya apa? Ilmu bagi sekali pun tak dimanfaat lagi. Jadi kedua pun orang tak beramal lagi. Jadi ketiga pun tak beramal lagi. Maksudnya ilmu ni subhanallah saya mak tuan-tuan, seolah macam tak dimanfaat apa-apa. Orang duk sibuk berapa kali duk ulang, tapi dia tak sibuk berapa kali dah dia buat dengan ilmu yang ustaz duk mengajar. Betul lah. Mengaji tak lagi pasal kebihan sunat duha? Mengaji tak? Faham ke tak faham soalan ni? Kan nak suruh berhenti dah ni? Syaitan nak, oh berhenti lah, lama berhenti apa. Berhenti lah, seramah apa lama-lama dengan. Kan? Itu beralih kat ni, geng-geng, kasidah ni. Sekejap dia habis seramah dah kasidah, takkan aku dah tuang balik pun. InsyaAllah lagi. Aduh, subhanallah. Tuan-tuan, salih ala syamat. Dah mengaji dah kelebihan sunat doa. Tiap-tiap hari buat tak lagi? Tak pun. Tahu tak kelebihan sunat witir? Tahu. Berapa kali dah buat sunat witir? Tak buat pun. Tahu tak kelebihan baca Quran? Itu bila nak buat? No, maksudnya cuma. Syaitan. Nafsu dia tak pergi, kita buat. Kalau pun kita buat. Mai mengaji dah. Duduk dalam majlis ilmu dah. Beramai dah. Beramai dah. Mayang sunat duha dah. Salih Allah Syed Muhammad. Witir semayang dah. Baca Quran dah. Dia halang nombor empat. Tahu apa dia ni? Dia tak bagi ilmu tu kita bagi tahu kat orang lain. Dia bagi? Hang sorang-sorang dah beramai. Itu tu orang tu lupa masa. Hang jangan lebih tegur dia. Hang pun tak betul lagi. Nak tegur dia buat apa? Tu dia pun tu tak reti tu. Allah hang putih diri hang seorang sudah lah. Hang nak ajak orang. Sagi hang duk ajak orang pula. Sagi orang kata hang ni ustaz ni segera. Hang mau panggil ke tu?
Ustazah, ustazah jadian dia panggil. Ustazah jadian. Ustazah, ustazah. Kita pun tak amatlah kau orang duduk semayang. Tuan-tuan, ni saya nak tanya ni. Berjawab ikhlas. Ngaji dah. Soalan sama tadi ni. Ngaji dah semayang duha kan? Ngaji dah tentang kelebihan semayang duha kan? Tahu dah kan? Tahu. Berapa orang dah yang kita pergi bagi tahu ilmu yang kita mengaji tentang duha tu kat dia? Berapa orang? Tak beritahu langsung. Pasal apa yang tak beritahu langsung? Saya sorang-sorang dah Ustaz. Maksudnya ilmu tu tak akan berhenti kat kita. Allah suruh. Nabi kata apa? Allah sebut apa dalam Quran? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Buat apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Kemudian watanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ni sebaik-baik umat yang Allah keluarkan, sebaik-baik umat yang keluarkan daripada kalangan Musa. Tugas kamu ni ajak orang buat baik. Kita dapat ilmu untuk orang buat kebaikan, patutnya kita ajak orang lain untuk buat baik semua. Kita tak buat. Halang orang daripada buat maksiat. Tengok orang maksiat, kita kena halang dia, stop dia. Tapi kita buat. Kita buat. So, ya Allah, Syekh Muhammad. Maksudnya syaitan berjaya sungguh. Dan kalaulah semua para sahabat dulu yang duduk dengan Nabi, semua peranannya macam kita, jenis dengar seorang-seorang, dengar seorang, beramal seorang-seorang, tak beritahu kat orang, agar Islam tak sampai kat Lubina. Faham tak faham tak? Sahabat dengar Rasulullah kata, duduk diam-diam dah, dengar aku buat amal seorang-seorang dah, tapi duduk cerita kat orang. Pasal apa? Allah aku pun tak reti lagi. Orang dia buat maksiat, jangan duduk halang dia. Pasal apa? Ya, aku pun duduk maksiat lagi. Semua duduk diam-diam. Macam kita ni lah. Agaknya Islam sampai kat mana? Sampai kat dia seorang. Ha. Maka syaitan buat apa? Syaitan akan halang kita. Dia akan buat segalanya supaya kita tak menyampaikan ilmu tu kepada orang ni. Kita ni tuan-tuan muslimat, duduk dalam grup WhatsApp, biar jadi orang manfaat. Duduk dalam grup WhatsApp, biar jadi orang manfaat. Salih ala syamah. Sebaik-baik manusia, kata Nabi SAW, ialah orang yang beri manfaat pada orang lain. Pi hantar tazkirah-tazkirah, dengar apa pun lah, orang grup WhatsApp. Cerita melani mengaji apa pun lah tu. Orang baca, orang tak baca, tapi dia pun ajak kita. Kan? Salih syamah. Sampai satu tahap, tahu tu lah. Mereka duduk bersembang merapu lah tu. Kita pun gambar senyum ya. Mereka merapu, 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 merapu. Kita pun gambar senyum ya satu, senyum. Terus senyap. Dia berkata apa? Ustazah masuk lah. Ataupun dia berkata apa? Duduk baik-baik lagi dalam grup ni. Ustaz duduk ada. Mereka panggil kita ustaz. Dia perli lah tu. Duduk dia dalam grup ni. Jangan duduk merepek lebih-lebih sangat. Ya ustaz dalam ni. Dia kata-kata. Tanda sedar ataupun tidak, kita berperanan menghalang grup tu daripada bercakap benda-benda maksiat. Bukan buat apa pun duduk diam ya. Berperanan. Kalau tapi kalau tuan-tuan duduk merapu sekali, tuan keluar. Dia tu baik, bukan baik. Masuk-masuklah grup tu, dia merapu lah, dia pun merapu sekali, dia keluar. Tuan-tuan lagi bagus. Itu bukan, itu berperanan sekolah lah. Berperanan menambah kemaksiatan. Rosak. Allahu Rabbi. Nombor dua, mujahadah. Yang ketiga. Yang pertama tadi dipanggil apa? Muraqabah. Yang kedua, mujahadah. Yang ketiga, muhasabah. Nabi nak jadi orang lebih baik, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, tuan-tuan kena ada satu benda nama muhasabah. Allahumma salli ala Muhammad. Allah sebut dalam surah sallallahu alaihi wasallam Muhammad Al-Hasyr. Surah Hasyr sallallahu alaihi wasallam ayat yang ke sallallahu alaihi wasallam 18. Allah kata ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Ini dalil pertama tentang muhasabah. Allah kata apa? Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Dan hendaklah setiap orang daripada kamu perhatikan apa yang telah dia perbuat. Apa yang telah dia buat
untuk hari esok. Yang ini akhirat. Salihullah Muhammad. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Allah suruh perintah, Allah perintah apa ni dalam ayat ni? Cah perhati tengok apa yang kita dah prepare untuk akhirat. Muhasabah lah tu. Cek tengok. Sebelum ni, main sunat rajin buat dah. Tak. Tu dah prepare apa. Main sunat tu nak tampung semayang fardu kita. Main fardu kita kena elok. Awalau yuhasib 'abdan fi yawmil qiyamah as-salatuh law qama qala sunnah. Benda paling awal sekali Allah nak check di akhirat dia ialah semayang dia. Idza salasa 'amalu kulluh wa idza fasada fasada 'amalu kulluh. Kalau elok solat dia maka eloklah yang lain-lain. Kalau buruk semayang dia Allah tak tengok dah yang lain-lain. Malaikat dia ni semayang ke? Semayang ya Allah tapi macam kain buruk. Yang nu tak reti, yang ni salah. Khusyuk tak ada, tunggang langgang ya Allah, teruk semayang. Tapi semayang, tapi teruk. Macam mana? Malaikat dia ada tak semayang sunat? Ada ya Allah, ha, ambil main sunat tu, tampung, tampung pi. Elok yang tu, baru Allah nak tengok yang lain. Kalau tak ada main sunat, nak tampung apa? Muhasabah tengok. Muhasabah ni. Masalah Syed Muhammad, apa persiapan-persiapan kita nak pi ke hari yang nama di hari akhirat? Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam kitab Imam Ghazali petik dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hendaklah kamu bermuhasabah, hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab, timbanglah perbuatan kamu sebelum kelak kamu akan ditimbang. So check siap-siap kita. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yang ketiga, seorang sahabat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi SAW dan minta sesuatu, salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu Nabi SAW kata, kamu nak minta daripada aku? Dia kata, ya. Jawab dia dengan penuh bahagia. Nabi pesan dekat dia, bila kamu nak melakukan sesuatu, fikirkanlah kesan-kesannya. Kalau dia baik, maka lakukanlah. Jika dia buruk, maka tahanlah. Ini pun nak kena fikir. Muhasabah. Imam Ghazali sebut, orang yang bijak itu, dia memperuntukkan 1/4 daripada harinya untuk bermuhasabah. 1/4. Daripada 24 jam. 6, 12, 18, 24. 6 jam satu hari nak kena peruntuk untuk muhasabah. Apa aku buat kemarin ni? Apa dosa aku buat kemarin ni? Apa kekurangan daripada amalan aku? Muhasabah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-201 Allah sebut, salli ala Sayyidina Muhammad. Innal ladhina taqaw idha massahum ta'ifum minasyaitan tadakkaru fa idahum mubsirun. Sungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pemikiran yang jahat, yakni untuk buat dosa, daripada syaitan, maka dia akan segera ingat pada Allah. Maka ketika itu mereka juga akan melihat kesalahan-kesalahan. Muhasabah. Jadi insyaAllah tuan-tuan, salih syamat, cukup 3 syarat ni. Mudah-mudahan kita akan berubah menjadi lebih baik. Ingat tu elok-elok. Nombor 1 apa? Muraqabah. Sentiasa berasa Allah tengok dia. Nombor 2, mujahadah. Sentiasa lawan dengan bisikan-bisikan, kemalasan, syaitan, nafsu, semua sebagainya. Lawan mujahadah untuk dia melakukan kebaikan. Nombor 3, dia kena muhasabah. Fikir balik apa kesalahan, kelemahan-kelemahan diri dia. InsyaAllah dia akan berubah untuk jadi lebih baik, insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan perkongsian sedikit daripada perkongsian kita itu jadi manfaat kepada kita. Saya ucap terima kasih atas perhatian, terima kasih atas jemputan. InsyaAllah
Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di masa ketika aku lakukan hal. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.